Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses buat teman-teman Bang Muslim semuanya dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi sebuah video lagi ya tentang proses budidaya padi CLT yang terkenal kokoh dan memang anti roboh sekali ya. Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti saja ceritanya di video ini hingga akhirnya nanti, agar teman-teman nanti tidak ada terjadi salah pengertian ataupun salah paham ya. Oke, teman-teman mungkin sebagian sudah pada tahu ya bahwa padi CLT ini adalah padi yang merupakan asalnya itu dari Malaysia kabarnya ya, yang merupakan sipangan dari padi CL yang berusia genja sekitar 85 HST sudah panen, rasa agak pulen dan ukuran batang serta malainya pendek, makanya dikatakan padi ini sangat tahan terhadap resiko roboh. Nah, kegiatan budidaya yang paling awal yang dilakukan adalah proses menjemur, mengeringkan benih yang sudah kita pilih dan berkualitas tentunya ya. Kemudian setelah dijemur, dikeringkan ini direndam selama 30 jam dan setelah membengkak dan menyerap air seperti ini, kemudian kita tiriskan dan kita peram lagi selama 48-50 jam kemudian. Kemudian jika normal setelah diperam, benih akan mulai memecah, tunas, tumbuh dan berkecambah setelah 1 hari atau 2 hari ya, 2 hari 2 malam disemai dan harus segera kita bawa ke lahan persemaian agar tidak terlalu panjang. Nah, setelah bedengan semai disiapkan 1 hari sebelumnya, dengan cara dibuat paritan seperti ini, dibuat bedengan, benih harus kita taburkan secara merata agar pertumbuhannya tidak mengarah terkumpul, mengarah ke satu tempat saja ya, bergerombol. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses pengendalian hama penyakit tanaman atau HPT sedini mungkin di pembibitan ini agar terhindar dari kerusakan awal dan dapat dipastikan bahwa bibit yang ditanam nanti di lahan budidaya adalah bibit yang benar-benar sehat dan kuat dan tidak mengalami banyak kesetresan ya. Nah, kemudian setelah penyiapan bibit kita juga harus menyiapkan lahan ya, yaitu dengan proses pembajakan menggunakan traktor roda 4 seperti ini, baik itu diplo maupun di rotari, dan kemudian dihaluskan lagi agar ukuran partikel tanahnya ini semakin kecil dan semakin halus, dan juga untuk meratakan dengan jetor ya atau hand traktor. Pembasmian keong di lahan budidaya ini harus sudah tuntas ya 2 hari sebelum proses penanaman, dimana dosisnya ini bisa digunakan setengah bungkus yang merah itu ya per tangki, atau yang biru boleh, merek apa sajalah. Bang Muslim tidak menyarankan satu merek tertentu, tapi pakai nozzle tembak supaya lebih cepat pengerjaannya. Kemudian bibit di usia 18-23 HSS hari setelah semai itu adalah saat optimal bibit untuk dicabut dan dipindah tanamkan. Setelah dicabut itu maksimal 3 hari harus sudah ditanam ya teman-teman ya, karena nanti bisa menguning dan stres lama lagi proses pemulihannya. Oke, ini adalah penampakan padi di usia 15 HST, dimana padi yang ditanam ini sudah segar ya dari siumannya dan mulai beranak. Air di sini harus terjaga ya, tinggiannya 5-15 cm agar gurma tidak dapat tumbuh. Dan ini adalah penampakan 30-35 HST, di mana padi maki rimbun, anakan semakin besar dan kuat ya. Gulma semakin kalah ukuran dan jumlahnya. Namun hati-hati ya, di sini serangan tikus sudah mulai banyak biasanya. Pemupukan kimia seperti urea, NPK, SP36 dan bisa juga dolomit ya. Ini mutlak diperlukan jika tidak ada dilakukan pemupukan secara organik, apalagi zat organik di tanah dari tahun ke tahun semakin lama semakin habis. Pemupukan yang dilakukan di tahap 1, di mana usia 10-15 HST dilakukan sebanyak 2,5-3 kg per rantai, dan tahap 2 25-30 HST dosisnya itu bisa 3 kg sampai 5 kg per rantai. Kemudian lakukan penyemprotan pengendalian HPT 10-20 HST, yaitu hama ulat, lembing, dan jamur. Boleh dispray penyubur akar juga dan daun, tapi dosisnya ini harus dosis yang tepat ya, jangan berlebihan karena nanti malah subur daunnya daripada buahnya. Kemudian di usia 25-5 HST, ini penyemprotan yang biasa dilakukan adalah dilakukan untuk hama ulat, walang sangit, sundep, dan juga jamur ya. Nah, di sini yang paling kita takuti adalah sundep ya. Nah, ini adalah penampakan di usia 45 sampai 50 HST, di mana padi CLT ini sudah mulai bunting, sudah mulai berbunga, kemudian dilanjutkan dengan merata buahnya. Nah, di sini titik kritisnya adalah serangan burung pipit, burung gelatik, dan burung manyar yang sangat-sangat mengganggu dan bisa mengurangi hasil panen kita. Kemudian di usia 65 sampai 75 HST ini ya, adalah saat-saat pengisian buah bulir dan sudah mulai menguning 85 sampai 90%. Dan jika dilihat jumlah anakan produktifnya yang dapat kita hitung di masa ini adalah 14 sampai 25 batang. Nah, sesuai deskripsinya, kondisi malainya memang ini tidak terlalu panjang ya, alias pendek. Kemudian setelah dihitung jumlah bulirnya ini per malai antara 200 sampai 220 ya. Dan kondisi bulirnya ini termasuk bulir yang kecil ya. Makanya timbangannya tidak berat ya, atau ringan. Nah, ini adalah kita mengukur tingginya dari mulai ujung akar sampai pangkal malai 75 sampai 90 cm. Artinya padi ini antara masih di bawah 1 meter ya, atau 100 cm. Kemudian kondisi malai memang pendek, makanya padi ini terkenal sangat tahan dari hujan angin ya, tahan roboh. Makanya ini sangat cocok padi ini ditanam bagi yang pengen tahan dari kerbahan. Nah, ini di usia 80-85 HST, padi semakin tua, bobot mulai maksimal ya, bobot malainya ini sudah maksimal, kematangan 90-100% menguning, dan bisa segera dilakukan proses pemanenan saja ya. Dimana proses pemanenannya ini sebaiknya dilakukan di waktu yang cerah dan di atas jam 9 pagi untuk menghindari embun dan air yang masih ada, agar lebih awet dan tahan lama. Dan dengan luasan 10 rantai kita dapat 2,5 ton ya, atau 250 kg per rantai, atau sekitar 7 ton per hektar ya. Dan ini memang termasuk biasa, tapi dengan terhindar dari ancaman padi roboh, kita merasa lebih tentram dan lebih enak untuk tidak memikirkannya ya, tidak kepikiran. Dan begitulah proses budidaya padi CLT yang tahan roboh ini, teman-teman. Jika tidak mau ketinggalan video-video Bang Muslim selanjutnya yang mungkin lebih menarik lagi, silahkan klik saja tombol subscribe di bawah kanannya ya. Bagi yang belum, dan bagi yang sudah, tinggal tunggu saja ya notifikasi video selanjutnya lagi. Dan jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan tentang apa saja di bidang pertanian, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Nah, jangan lupa jika memang menyukai video ini, diklik saja tombol like dan boleh juga di-share, kami tidak melalangnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, goodbye, dan bye-bye.